mom and kids, dua di iya bener. Masa headset dua? Iya, headset dua. Gimana kok? Ya senang pastinya, dan di luar dari pemikiran saya sih, tapi yang pasti aku happy. Terus terima kasih untuk semua supportnya, doanya, semua teman-teman, baik fans ataupun juga teman-teman media, sekali lagi terima kasih. Pertama yang dari insert itu yang keluarga harmonis, ya. Kok seperti apa mungkin tanggapannya keluarga Corwin dianggap sebagai yang harmonis seperti itu? Saya kan udah bilang bingung juga gue kalau dibilang harmonis, karena gue bilang romantis-romantis banget. Jadi ya itu kan dari penilaian gitu, stasiunnya ya udah terima gitu. Jadi kalau konotasi artinya nggak ngerti ya kalau nasi gitu. Yang penting saya menjalani rumah tangga saya ya yang apa adanya, yang seperti apa yang dilihat oleh orang aja yang udah. Mungkin karena jauh dari gosip gitu kok. Mau digosipin juga nggak ada yang menarik. Gosipin apa ya? Nggak susah juga gitu buat gue. Nggak bisa dibilang gitu. Masih banyak kok yang nggak ada pemberitaan juga banyak. Tapi ini kan berkat doa dan support dari teman-teman semua pastinya. Terus soal presenter kan beberapa kali ditanya, Corwin cenderung kayak kurang pede sebenarnya ya, disandingin sama Raffi segala macam. Tapi ternyata malah menang dong. Itu jadi sekarang jadi tambah pede nggak sih dong? Ya pede kalau jiper mah adalah gitu. Tapi kan buat saya datang ke malam itu memang ada tugas untuk bacain nominasi. Jadi ya sekalian duduk. Sempat nolak juga duduk di antara nominator. Apa? Sempat nggak duduk di antara nominator itu sih. Iya, gimana sih biasanya ada sebelahan kan, sekarang itu kan jaraknya jauh-jauh kan. Gua mau naruh minum di bawah kelihatan banget. Gua mau naruh handphone juga langsung di paha. Jadi biasanya kalau ada bangku-bangku sebelah kan bisa nyelipin apa. Ini mah udah kagak bisa diem gitu. Mau ngobrol kanan kiri kagak bisa, udah cengok aja gua nonton aja gitu. Oh, ini jadi idola kesayangan. Mungkin komentar banyak reaksi Tania mungkin seperti apa reaksi mereka dapat. Nah, karena kita nggak tahu juga, jadi ya maksudnya kan Onyo juga saingannya juga berat-berat juga kan gitu. Jadi pada saat dikasih tahu dia menang, dia Onyo ngomong apa ya? Kau belum disiapin ya kok? Dia nggak disiapin gitu. Jadi dia nervous banget gitu, dan dia seneng banget. sampai tadi pagi aja masih diliatin tuh pialanya. Lemari langsung penuh berarti kok itu? Apa? Bilang kok, lemari langsung penuh. Amin lah gitu, dia masih diliatin aja. Itu penghargaan keberapa buat Onyo? Kalau Onyo pribadi kedua. Kedua ya. Onyo pribadi kedua. Apa? Kalau untuk Ruben penambahan 9 penghargaan jadi berapa sih? Amin, jadi berapa ya? Gak tau. Amin. Pokoknya terima kasih 2020 jadi ada berkahnya juga. Ucapan buat pendukung BXB juga. Iya, terima kasih untuk BXB yang sudah support anak saya. Terima kasih Rubeners, terima kasih Bija Wendadi. Terima kasih untuk semua yang sudah support Dojo Family pastinya. Katanya kabarnya seperti apa kok, sudah baikan? Tania udah mulai pemulihan. Dia udah mulai pemulihan. Kemarin habis cacar air kan, jadi keluar-keluar semua ya. Cuman karena kalau anak bayi kan gak bisa dilarang untuk ngegaruk. Tuh, cuman yang saya khawatirin kemarin itu takutnya kalau lagi bayi bekasnya tuh hilangnya susah. Ternyata katanya kalau bayi lebih cepat pemulihannya gitu. Ya namanya saya khawatir mas, kan kalau di muka ada 2 atau 3 gitu, banyak kan di badan. Nah dia ngegaruk-garuknya itu yang akhirnya jadi pecah gitu. Belum ya. Boleh gendong sama Onyo? Apa? Belum boleh digendong sama Onyo? Belum. Soalnya Onyo belum pernah cacar. Sedih gak sih kak, maksudnya tadinya kan yang lengket banget, yang tidur aja harus digendong sama Onyo, sekarang malah gak. Oh lebih sedih lagi kalau kisah aslinya Onyo nangis-nangis. Oh gitu? Ya oke, okay, it's okay. Justru kita ngejagain Onyo supaya Onyo gak kena. Karena Onyo mau, kemarin ini kan dia mau banyak acara award. Terus yang kedua, dia mau ujian nih minggu depan gitu. Jadi maksudnya kalau kondisinya dia gak fit, kita malah lebih worry gitu. Jadi kalau bundanya sih yang, saya kagum sama bundanya sih yang memberhentikan semua pekerjaannya gitu. Itu kekhawatiran Onyo melihat adiknya kena cacar air gimana kok? Apa? Kekhawatiran Onyo. Dia selalu berdoa terus, dia selalu berdoa, beri semangat terus. Jadi ya, saya selalu bilang Onyo semuanya itu hanya lewat doa kita bisa lewatin semua. Terima kasih ya, Bang. Bang Roy, makasih Bang Roy.